Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sehat selamat, terus semangat dan selalu diberikan yang terbaik olehnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Cak Neng, siang hari ini saya sudah berada di Talaga Sampiran di daerah Bekasi. Ayo ikuti keseruannya. Terima kasih. Ayo kita masuk ke dalam. Sebelumnya kita harus scan dulu, kemudian ukur suhu badan. Nah, ini Talaga Sampiran di daerah Bekasi. Ada saungnya yang terbuat dari kayu dan sirap. Ini adalah lorong menuju ke arah saung, diberi hiasan peralatan dapur yang terbuat dari bambu dan anyaman rotan untuk sketsonya. Di setiap lorong menuju ke saungnya ada taman-taman yang cantik, indah, bagus banget, asri, hijau, dan sejuk. Di sini juga ada ditanam bermacam-macam tanaman yang sangat bermanfaat. Nah, ini ada kunyit, ada kecombrang, ada temulawak, ada daun pandan. Kemudian ada jahe, ada daun suji. Ini ada daun serai, ada kucai. Ini juga ada janda bolong di sini. Juga di sini. Ada serai wangi. Kembang telang. Juga ditulis juga manfaatnya, tanaman jahe merah, lengkuas. Nah, ini tadi tanaman-tanaman yang bermanfaat tadi, jahe merah, kumis kucing, serai, lengkuas, jahe dan sebagainya. Ini di ruangan tengah. Ada area yang indah banget. Sangat cantik dengan penataan kursi dari rotan.
Ini pemandangan di ruang VIP. Ini juga adalah taman di sekitar ruang VIP. Ini saung nomor 13. Ayo kita masuk. Nah, ini di dalam saung nomor 13 tadi isinya kurang lebih sekitar 15 orang. Lesehan, ada meja dan ada alas untuk duduk. Nah, ini saung nomor 6 yang lebih kecil ukurannya dari saung yang nomor 13 tadi. Sama, ada meja dan alas untuk tempat duduk, tetapi ini hanya untuk kurang lebih 6 orang. Dan area sekitarnya ada tempat bermain untuk anak-anak. Tempatnya bersih, hijau, asri, dan sangat indah. Ditata sedemikian rupa sehingga menyerupai hutan yang bagus. Aksan lagi menikmati mainan. Pemandangan yang sangat indah. Ada telaga di tengah dan di sekelilingnya ada saung yang bersih, rapi, dan lampu-lampu hias menggantung. Ada sampan yang siap mengantar para tamu atau pengunjung untuk mengelilingi telaga. Nah, ini Pak Lani sama Aksan lagi naik perahu. Yang ini adalah tempat untuk fresh seafood dan live seafood. Ada ikan,
ada kepiting, ada udang, dan sebagainya. Nah, ini ada ikan bermacam-macam di freezer. Ini untuk ikan yang hidup. Ada ikan baby lobster, ada kepiting, ikan bawal bintang, untuk tempat cuci tangannya sangat unik, terdiri dari bambu dan diberi wadah dari gerabah. Sangat indah pemandangannya. Ini untuk menunya. Ada kotak sampingnya. Ini ada instant baking. Unik sekali menunya. Nah, ini untuk makanan yang sudah kita pesan. Telaga Sampiryan, makanan khas Sunda. Nasi, urap-urap, pepes, sambal, gurami, kerupuk, dan ada otak-otak ikan tenggiri. Nah, minumannya ada teh manis dan es teh manis. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. Pemandangannya sangat indah. Ada anggrek di sana. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. Sampai ketemu di vlog yang akan datang. Terima kasih perhatiannya.